Beredar di media sosial, video tim tawon Polrestabes Medan terbangkan pelaku becak hantu di Jalan Pabrik Tenun Sekip Medan pada Sabtu 11 Maret 2023. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram @tkpmedan menunjukkan personel tim tawon Polrestabes Medan yang berhasil menangkap tiga pemuda yang kedapatan membawa seng di malam hari dengan mengendarai becak bermotor. Dengan begitu, ketiganya langsung dibawa ke Polsek Medan Baru untuk ditindaklanjuti. Namun sebelum itu, para tim tawon meminta ketiga pelaku berangkat dengan cara yang tak biasa. Ketiga pemuda itu diminta naik ke atas seng yang mereka bawa di atas becak itu dengan posisi telungkup. Alhasil, posisi mereka bak sedang terbang di atas becak. Posisi yang unik itu membuat mereka menjadi pusat perhatian pengendara yang melintas. Bahkan ada yang belak-belakan menggoda mereka. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.